Nah, Luri ya, jadi kalau untuk kereta juga masih beroperasi ternyata. Jadi tidak mengganggu aktivitas ya, walaupun hari ini sedang diadakan. Warga sangat antusias menyambut kereta ini. Karena untuk informasi Lur, jadi untuk warga yang datang itu nggak cuma dari warga Solo. Jadi tadi kebetulan sempat ngobrol-ngobrol juga, itu banyak warga dari luar kota Lur ya.